Kita nyalain ini. Kita matiin. Kita silent ya. Kita nggak diserang kan ya? Tadinya gue mau ngelawan, ternyata bisa nggak ngelawan, guys. Oke, guys. Balik lagi di Bo Games Channel Gaming Santai ya, guys. Ya. Dan sekarang, kita akan melanjutkan permainan Subnautica ya guys ya, dan gue sekarang akan mengajak kalian untuk explore ya, explore langsung ya. Biasanya gue lakukan ini secara off record, tapi kayaknya gue akan lakukan ini dengan di record ya, karena kayaknya dengan kita explore ya mungkin akan banyak ini ya guys ya, momen-momen penting yang harus kalian lihat ya. Mungkin kayak ternyata kita lagi explore, ternyata itu berhubungan langsung dengan misinya untuk selanjutnya gitu ya. Jadi kali ini kita lakukan bersama-sama teman-teman. Yuk langsung saja, mari kita mulai teman-teman. Oke, buat kalian gimana kabarnya yang masih setia menonton ya guys ya, apalagi nontonnya sampai selesai. Jadi Bo Games ucapkan terima kasih banyak ya guys ya, itu sangat membantu channel Bo Games dalam berkembang gitu ya. Oke, okay, by the way, sebelumnya gua sudah upgrade ya. By the way, ini gua ambil dulu. Gua ambil dulu nih. 1, 2 untuk gua. Untuk gua cas lagi yang baru. Oke. Okay. By the way, gua udah upgrade. By the way, kayaknya kemarin udah gua tunjukin ya ini tentang nuklir ya. Udah, berarti yang belum itu gua merubah posisi ini guys. Nah ini harusnya tadi ada bang door ya, apa tuh yang, nah ini kayak gini nih, ini apa sih namanya, namanya apa itu, bentar ya teman-teman. Bulkhead, apa jadi bang door ya, bulkhead di sini ya tadinya, sekarang nggak ada karena gua deketin. Karena sekarang udah nggak jelek lagi kayak kemarin, guys. Kemarin itu sampai ke sana tuh ke atas nih, lihat dari luar ya. Ke atas tuh ke sini, ke depan. Nah, ini gua rubah sejajar dengan ininya, guys, dengan apa, moonpool yang di bawahnya ya. Yang di bawah itu moonpool front suit, yang di atas ini untuk si mod kita. Karena si mod kita itu cuma maksimal sampai 900 meter ya kedalamannya. Jadi kalau di bawah itu tidak bisa. Nah, kalau gua naruh di terlalu bawah itu menjadi 900 meter. Jadi cepat rusak juga. Tuh, ini aja hampir tuh 1896. Makanya yang lebih aman di lebih atas, dan gua taruh sejajar biar estetik aja. Karena sebelumnya itu jelek ya menurut gue, teman-teman ya. Menurut gue sih jelek ya. Jadi yang sebelumnya itu dia ini guys, apa namanya, kok maju ke depan gini guys, maju ke depan. Ih jelek banget. Mending begini ya, nanti kita bisa bangun lagi ke sampingnya sini. Jadi di atas dari large room ya. Ini large room ya namanya, bentar ya. Gue cek lagi deh biar nggak salah. Large room ya, jadi kita bikin lagi mungkin nanti di atasnya large room ya. Karena ini menurut gue nih udah paling settle ya tempatnya sejauh ini. Karena listriknya unlimited. Karena sekarang kita udah punya nuklir dan juga heat ya, panas dari alam justru ya, dari bumi ini. Gitu teman-teman. Bentar. Nah terus teman-teman, kita akan melakukan sedikit ini eksplorasi ya bersama-sama. Aduh, kena panas coy. Bersama-sama karena kita bawa makanan dulu ya. Makan dulu kali ya. Oke, kita bawa makanan juga ya. Satu aja.
Minumnya udah bawa, taruh lo kebanyakan nggak? Oh, ini ada titanium nih. Oh, by the way, gue pengen bikin ini juga sekalian nih, fabricator sama radio ya. Berarti titanium, gold, table coral ya. Titanium, gold, titanium berarti bawa ya. Gold kita kayaknya copper ore punya nih. Kayaknya gold nggak ada deh. Table coral sih ada ya. Table coral sih ada ya, tapi nggak ada kayaknya untuk gold gitu ya teman-teman. Nggak ada gold. Nggak ada gold. Berarti kita cari dulu ya goldnya ya teman-teman ya. Tadi kebutuhannya apa sih? Untuk ini copper ore. Tinggal itu doang ya. Berarti ya. Oke, pertama kita bikin dulu ya. Di sini karena kita akan menggunakan prawn suit kita yang ada di Cyclop ya. Minum, makan udah bawa. Kita masukin. Nanti kita akan ekspor menggunakan ini ya. Cyclop kita. Kita masukin dulu bahan-bahannya. Apakah ada di sini, guys? Semoga ada gold ya. Ini kita masukin dulu deh. Kita masukin dulu baterai ini biar nggak memenuhi. Nah. Oke. Ini kita efisiensi. Kita masukin. Ini deep slow ngapain gue bawa-bawa lagi? Ini ya, water chip gue bawa. Oke. Berarti kita harus cari menggunakan prawn suit ya. Kita pakai dulu prawn suitnya. Tapi gua tahu betul gold tuh ada di mana ya. Gold itu ada di bawah. Ada di bawah ada. Ini gold kayaknya nih guys. Kayaknya ya. Coba kita lihat ya. Kalau gua nggak salah ini gold nih. Kalau gua nggak salah bener kan? Sama untuk perjalanan ini gue mau juga torpedo ya. Oke, kita ambil sekalian banyak ya, sekalian banyak ya. Bentar ya teman-teman. Karena gue udah ngeliat di YouTube ada, gue pengen banget ngambil alien containment ya. Dan gua pengen banget juga untuk explore ke masih ada ke sini guys. Untuk explore ke yang ada Ghost Leviathan-nya guys. Gua yakin di situ ada jawaban dari semua pertanyaan kita ya. Kenapa sampai sekarang belum ada? Ini guys, ngapain kita ke sini guys? Ke sini. Belum ada jawabannya itu kita tuh ini guys. Aduh. Bentar guys, agak repot nih. Jadi kenapa belum ada storage-nya mana kita bisa ambil? Nah, kita ambil gold-nya ya. Oke, nggak apa-apa segitu dulu karena kita akan bikin di sini guys. Kita akan bikin di sini aja. Kita cuma butuh radio untuk misi selanjutnya. Karena gue lihat orang lain itu, nah ini sama ini ya. Ini tuh gue tuh nggak suka karena ngambang guys, di sini tuh ngambang. Di sini deh. Ya setidaknya tidak ngambang ya. Ini juga jangan di sini deh. Radionya guys kita pindahin ya. Adanya kita pindahin ke sini guys. Oke teman-teman. Jadi gue liat di YouTube kayaknya gitu kita akan lebih banyak menghabiskan waktu di ini ya di Cyclop kita guys gitu. Jadi apalagi gue pengen juga ke bawah untuk menghadapi si Dragon ya. Bukan menghadapi sih. Sebenarnya bukan menghadapi tapi lebih ke karena di situ ternyata ada ini guys nih, yang di sini guys. Data alien data.
Weekend Dat. Eh, bukan ini, guys. Bukan ini. Yang ini loh, yang kemarin kita udah karak itu loh, yang apa namanya? Kita supaya supaya apa namanya bisa sembuh dari kara. Nah, itu kan ada di dekat daerah kita nih. Nah, ada di dekat daerah kita yang fosil itu. Nah, itu kan kita udah ke sana. Ternyata di situ tidak ada obatnya. Tapi cuma ada ini, guys. Cuma ada apa namanya? Spesimen-spesimen aja. Nah, ternyata katanya ada di ada dua antara di yang gua tangkep ya. Ada di yang arah Ghost Leviathan atau ke bawah tuh. Ke arah lava ya. Inactive lava zone kalau nggak salah, inactive lava zone. Yuk, sekarang mari kita lanjut untuk jalan, guys. Eh, bentar dulu, bentar dulu. Gua lupa di mana gua tempat gua naro ini, guys. Apa namanya? Rudal, gue juga butuh rudal ya, karena gue akan kayaknya akan menggunakan prawn suit ya. Gue butuh rudal, coy. Ih, apa itu? Nah, kita butuh rudal, butuh beacon loh. Banyak kebutuhannya ya, guys ya. Jadi kita akan bawa beberapa barang. Gak punya. Di mana ya gue naruhnya ya? Apa di markas atas ya? Ini kita bawa nih, purple tablet. Nanti kita taruh aja di... Nah, ini dia. Nah, karena gue banyak telur, guys. Jadi kita harus cari containment. Apa? Nah, containment. Alien containment. Nah, ini kita tuh... Nah, gue udah lihat di YouTube itu ada blueprintnya ya. Oke, jadi yang kita akan pakai ini bentar teman-teman, kita taruh di sini dulu. Taruh yang kosong ini taruh di sini ya, guys ya. Nah, minum makan udah nih, kita belum jalan aja udah ngabisin banyak minum dan makan ini lama-lama. Ini guys, teman-teman. Nah, ini kita prosesnya. Akses upgrade. Nah, ini mending kita unequip. Kita equip satu. Nah, satu lagi nih biar nih pukulan, biar pukulan, guys. Nah, tapi torpedo B-nya ada isinya nggak? Ada gas torpedo doang, guys. Tapi kita nggak bisa bikin di sini ya, gas torpedo ya. Kenapa kita butuh satu aja cukup lah. Semoga cukup ya, butuh satu aja ya. By the way, tadi seek fluid lagi. Ntar minum dulu. Vital signs stabilizing. Jadi yang gue lihat adalah ini, guys. Oke, udah nyala. Udah nyala ya. Yang biasa aja. Ini juga kita punya kreatur decoy countermeasure ya. Jadi kita bisa pakai rudal ini ataupun bisa pakai rudal dari torpedo dari siapa namanya? Duh, kita kayaknya kita nabrak ya. Dari prawn suit ya, guys ya, gitu. Karena ternyata kita nyalain ya lampunya. Waduh, baterainya 33%. Untung kita bawa baterai ya, guys ya. Untuk kita bawa baterai, teman-teman. Nah, ini kita akan lanjut ke yang sebelah kiri ini. Jadi, sebenarnya gue pengen menyingkirkan si itu. Si Ghost itu, guys. Ghost Leviathan itu. Kita kencang dulu ya. Kita ngebut dulu ya, guys ya. Oh, enggak deh, kita lewat sini nih. Nah, dan yang gue tahu mereka ini, si monster-monster ini, peka terhadap suara, guys. Peka terhadap suara.
Jadi gue mau menyingkirkannya dengan cara gue tabrak tadinya. Ya, cuman gue kayaknya takut kalau nanti jadinya siapa namanya ini, Cyclops kita rusak guys gara-gara kita tabrakin ke Ghost Leviathan itu, karena dia juga gede ya. Oh kena ya, kena ya guys. Tapi healthnya nggak berkurang ya. Kita masih aman. Jadi kita kesini dulu. Nah habis itu kita ke arah containment. Mencari alien containment ya, kayak akuarium buat alien gitu. Ini kesini nggak sih? Betul ya kesini ya. Betul ya kesini. Nah soalnya banyak egg. Iya benar banyak egg. Gue banyak egg, apalagi di yang atas ya, base camp atas. Jadi itu perlu kita buka, karena ini katanya bisa ada pet dari situ guys. Ada petnya, kita bisa punya pet guys. Nah itu gue pengen banget. Jadi gue melawan rasa takut nih ya. By the way, tapi kalau yang alien containment itu katanya adanya di atas. Jadi makanya nanti aja ya. Jadi kita mumpung yang paling dekat adalah ini, yang di bawah. Jadi kita kurangin dulu. Kita kurangin dulu. Kalau udah kelihatan baru kita... Kalau Ghost Leviathan-nya udah kelihatan. Nah, itu dia tuh. Itu di atas, guys ya. Udah kelihatan ya. Kita nyalain ini. Kita matiin. Kita silent ya. Kita nggak diserang kan ya? Kita lewat kuning, lewat kanan ya. Tadinya gue mau ngelawan, ternyata bisa nggak ngelawan guys. Tadinya gue mau korbanin pronsuit guys. Mau korbanin pronsuit nih. Aman ya. Dia juga nggak ini ya. Jadi ini mode silent ini guys. Membuat kita nggak kedetek oleh... Oh itu yang sakit guys. Dia sakit itu. Apa namanya, lurker crawler apalah pokoknya itu, gue lupa ya. Jadi kita akan explore dulu ke sini guys ya. Semoga kita akan menemukan jawaban dan menemukan jadinya sebuah misi baru ya. Oh baterainya habis guys. Baterainya habis. Kita matiin engine dulu ya. Oke, bentar-bentar teman-teman. Kita gantikan dulu baterai. Oh, ternyata ngemakan baterai banyak, teman-teman. Wadaw. Makan baterai banget. Pakai mode seperti itu makan baterai ya, guys ya. Benar-benar langsung habis tadi dari 30%. Langsung habis, benar-benar. Oke. Tapi mungkin udah hilang ya itunya ya. Lah, kita cuma bawa sedikit ternyata, guys. Nggak cukup juga. Ternyata kurang ya. Kurang ya, kita cuma bawa 4 ya tadi ya baterainya ya. Iya, benar. Benar. Udah nggak apa-apa, yuk lanjutin perjalanan ya. Semoga explore kali ini nggak ngabisin banyak. 67%, yuk. Kita jangan dulu pakai sonar ya. Aman ya, di belakang juga nggak ada. Kita ceki-ceki dulu kamera ya guys ya. Di belakang aman ya, juvenile nggak ada lagi ya. Juvenile, apa namanya?
Ghost Leviathan ya. Oke, aman ya. Yuk lanjut kita perjalanan. Itu kemana guys? Gue pengen tahu ini. Guys ada itu guys. Ada bangkai. Aman nggak? Ada bangkai Reaper Leviathan guys. Bentar ya, gue bisa nge-scan nggak ya? Bentar ya teman-teman. Kita scan duul. Let's go. Oh nggak bisa guys. Jadi dia cuma ornamen-ornamen gitu aja kali ya. Oke. Welcome aboard, Captain. All systems online. Oke, kita lanjut ke atas ya. Semoga ada ya kita menemukan sesuatu ya yang bisa kita scan atau apa untuk apa namanya keberlanjutan story-nya. Soalnya gue juga perlu tahu tuh Ion Cell tuh dapat dari mana. Gue belum lihat di YouTube lagi. Ion Power Cell maksudnya. Kok pada mati guys di sini guys, banyak bangke guys. Ah, apa itu? Oh, bukan lagi. Gundukan, gua kira bangunan guys. Nah tuh ada yang itu, nah itu tuh di bawah tuh apa, gua juga nggak tahu namanya guys. Oh ini keluar ya teman-teman. Ke permukaan guys teman-teman. Kok pencet ini sih? Takut kena setrum guys, jadi kita nyalain. Silent ini ngabisin baterai bener. Langsung berkurang satu tuh baterainya. Oke, berarti kalau kita udah keluar kayak begini, kita lanjutin ke yang ini, guys. Lanjutin yang gue lihat di YouTube. Karena dia deket-deket sini. Di, kalau nggak salah ya. Aduh, dia ke atas lagi. Bentar. Oke, dia diem ya. Bentar ya, teman-teman. Gue nyalain dulu ininya, guys. Aduh, baterainya cepat habis lagi. Bentar. Di yang ini, guys. Di lifepod 12 dia tuh. Lifepod 12. Nah. Belum. Tuh. Ini ya, guys ya. Lifepod 12. 300 meter. Tuh, kan bener dekat, guys. Dekat, teman-teman. Tapi gue save dulu kali ya. Kayaknya ini berbahaya juga guys. Berbahaya. Bentar. Ntar gue sekalian gue cek ya. Arahnya kemana. Ini 200 meter di bawah. Maksudnya setelah dari arah itu kemana arahnya. Karena katanya yang gue lihat waktu itu di tempatnya tuh rongsokan gitu guys. Apa namanya, bukan bangunan ya. Dia tuh adanya di arah live 12 terus. Aman. Ke
arah E ya guys ya. Ke arah E ya. Ke arah E dari rig 12 dari rig 12. Ya dari lifeboat 12 ke arah E, berarti kita muter ya. Ah, ini dia nih. Ah, ada yang nyerang kita, guys. Ini kayaknya, guys. Aduh, tapi banyak ini loh. Kita naikin aja kali ke atas ya guys ya. Teman-teman bentar ya. Kita naikin aja guys. Kita naikin aja. Karena dia nggak akan nyampe atas. Nah, sampai sini ya. Sepertinya ini ya, ini betul ya. Gua cek dulu. By the way, pakai peronsut apa enggak ya? Jangan deh ya. Nanti rusak juga lagi kita diserang. Ini dia guys, di sini guys. Di luar. Nah, ini dia, guys. Dapat alien containment. Masuk dulu kali. Bentar, teman-teman. Teman-teman, kita berhasil. Berhasil. Hore, loisi. Ding 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 ding. Tar. Teman-teman. Aduh, deg-degan banget ya. Ternyata kita di sini diserang oleh siapa namanya tadi? Gitu loh. Nah, ini masuknya lagi kita inget nggak masalahnya? Bentar, teman-teman. Ini taruh di 4 ya. Oke, semoga ada. Oh, penting nih nutrien block. Keriol, ambil. Keriol. Gak ada lagi ya? Amannya gitu doang ya? Ini apa nih? Ada yang bisa diambil ora? Kaget gue tiba-tiba gelap. Buruan. Minum, oke, kita perlu banget minum. Oke, ini udah nggak perlu di ini lagi ya. Status rifle udah. Rencik plan pot baru nih. Udaranya gimana tapi nih ya? Oh, udah keluar, alhamdulillah. Oke, sekarang kita ke atas. Oke, kita berhasil teman-teman untuk mendapatkan containment. Aduh, tenang juga ya. Kalau udah dapat mah udah nih, guys. Oke. Oke, kita makan dan minum dulu kali ya. Makan dan minum dulu guys, teman-teman. Minum dulu. Makannya langsung nutrien ini aja dah.
Sayang, saya ngeliatin boxnya terakhir. Yuk, 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 let's go, let's go, let's go. Sekarang kita menuju tempat kita tadi dari mana ya? Taruh dulu ya, kamera-kamera guys. Kayaknya ini di jalan masuknya ya. Kayaknya ini di jalan masuknya ya. Gak kelihatan loh guys. Semoga bener ya, teman-teman. Kita tuh butuh lubang yang itu ya. Bentar ya guys ya, kita gua nge-scan dulu nih sekeliling. Aduh. Lihat kata dia ada apa? Dari perleviatan. Aduh, ini sungguh ngabisin baterai, guys. Kayaknya kalau kita terusin ke sebelah itu salah deh. Mending kita kesini aja ya, jalan biasa aja ya, guys ya, teman-teman ya. Sekalian kita ambil-ambilin barang yang dari markas kita yang di atas ya, guys ya. Itu deh rencana gue sekarang. Karena ini, coy, menyeramkan. Tapi karena perjalanannya lama mungkin ya. Apa gue cepetin aja, kita cepetin aja ya, teman-teman ya. Jadi perjalanannya akan kita cepetin dimulai dari ke base kita ya, maksudnya ya, ke base kita yang atas. Mulai dari sekarang. Oke teman-teman, kita udah sampai di base camp kita yang satu lagi, coy. Yuk, base camp yang di atas ya. Kita kesini dulu untuk mengambil beberapa. Welcome aboard, Captain. Beberapa kebutuhan ya, guys ya. Ya Allah, nggak bisa naik dong. Ntar ya. Kita dulu ambil dulu, guys, teman-teman. Soalnya kayak gini-gini tuh kita mesti ambil-ambil. Tuh dia punya, kita masih punya banyak banget bahan-bahan ya. Tapi sebenarnya bahan-bahan kayak gini tuh di bawah banyak juga. Apalagi kita tinggal gampang ambilnya ya. Yang penting komponen kayak gini deh kita perlu nih, baterai nih. Ini cube-cube gini kita ambil nih. Ntar ya teman-teman. Ada yang penting gak nih? Ini ada semua juga. Di bawah ada semua juga, guys. Ada semua. Kita hium. Oke. Storage-nya empty. Di
sini ada ya? Nggak ada ya? Sekarang kita cek dulu kalau mau bikin apa namanya alien containment. Oh, gelas 12.5 titanium 2. Oh, gampang banget guys. Udah ini mah di bawah aja nih mah. Indoor seat. Udah nggak apa-apa, kita tinggalin aja yang kayak gini ya, karena kita nggak butuh juga di bawah. Kalau ini butuh nih, kita bawain. Bentar ya teman-teman. Bentar teman-teman, ke storage dulu. Abis itu kita akhiri videonya itu di markas kita yang di bawah lagi. Soalnya setelah itu nanti kita akan ke lava zone ya teman-teman ya. Jadi kita akan ke lava zone. Sebisa mungkin gue akan menuju lava zone guys. Oke. Oke. Lagi ya ikan dan telur-telur ya, karena kita mau bikin alien containment-nya di bawah. Gitu teman-teman. Sip. Ntar dulu sekali ini ambil-ambilin kali ya. Booster. Buat kita pakai di bawah, guys. Ada isinya enggak? Enggak ada ya. NX ini penting. Oke, nggak apa-apa, sisain satu. Sisain satu guys. Kita bawa-bawain miniaturnya juga. Kayaknya kita akan pindah perlahan ya, tapi nanti itu mungkin akan gue lakukan secara off record ya teman-teman. Ntar ini kita bisa kita pindahin yang bisa kita pindahin aja dulu. Gitu ya, sama tadi apalagi yang, oh sama ini ya, miniatur kita ambilin ya. Kayaknya kita akan fix tinggal di bawah, jadi yang ini ya udahlah, cuma singgah aja ya teman-teman ya, buat singgah. Jadi kita ambilin aja barang-barang ini. Oh, ada minum lagi. Ikan udah gua ambilin guys, yang di bawah guys, ini dan ini masih muat loh, habis langsung tapi tempat. Ayo langsung kita cus, udah cukup. Oke teman-teman, kita cabut yuk langsung menuju, padahal kita bisa lebih cepet lewat yang pertama tadi ya, jalur yang pertama tadi, cuman ya gimana ya teman-teman ya, nggak kelihatan lagi dan lupa. Harusnya gue taruh beacon. Next gue taruh beacon di situ. Next gue taruh beacon ya teman-teman. Yuk let's go. Let's go, kita ke Blood Kelp Entrance dulu, teman-teman. Jangan bosen ya, teman-teman ya. Ampun ya, maaf ya, disuruh ikut bulak-balik. Kalau begitu, kita cepetin aja biar kalian nggak bosen ya. Dimulai dari sekarang. Yuk. Oke guys, kita sudah sampai nih. Kita sudah sampai. Kita mati-matiin dulu ya. Nah, terus gua mau ambil baterai untuk tapi penuh ya. Oke, bentar-bentar. Kita pulang dulu ke rumah. Nah, kita pulang menuju rumah kita. Oke. Welcome aboard, Captain. Oke. Terus kita akan di sini. Ini ya. Masukin dulu deh ini barang-barangnya. Bentar ya, teman-teman. Ini kita masukin dulu, kita taruh di sini. Oke. Terus ini ini nih, ini kali ya. Oh, ini sama nih. Ini sama, guys. Ini kita taruh di sini.
Terus yang mana lagi ini? Ini kita masukin juga di sini. Di sini aja, di sini deh. Itu ada tas, ada tas. Terus sama satu lagi di sini ya. Sip. Oke, teman-teman. Kita cek dulu kebutuhannya apa aja untuk ini ya. Blast 5 titanium, tapi segede gimana? Kayaknya harus di tengah-tengah sini deh. Harus di tengah-tengah sini deh, teman-teman. Gimana ya? Tapi ada nuklir reaktor, teman-teman. Ini kita ilangin kali ya. Kita ilangin kali ya ini, teman-teman ya. Robotnya gimana ya? Jadi bingung, jadi banyak gimana ya ini. Gua nggak mau terlalu gede juga soalnya si bangunannya. Si bangunan ininya guys, bangunan kitanya nih. Tapi kalau dibangun di sini cukup nggak? Tuh kayaknya tuh si indoor grow bednya juga harus dihilangin guys, teman-teman. Tuh harus dikurangin. Susah juga tuh menghalangi dan juga menghalangi ke yang lain-lain, teman-teman. Gimana? Berarti nanti aja gue bikinin ini baru ya, bangunan baru mungkin. Kita cek dulu ya, teman-teman. Mungkin kita akan bangunkan di sini. Oh, jangan guys, teman-teman. Si reaktornya kita pindahin aja di sini ya, menggunakan bangunan ini. Bangunan serba multipurpose. Nah, bener di sini. Ke depan maju gini ya. Ih. Keren banget, nanti maju ke sini sejajar dengan ini. Nah, itu untuk reaktornya ya. Dan baru alien containment-nya bisa di sini, guys. Kita kan jarang juga ke area ini ya. Apa namanya? Nuklir reaktor ya. Itu bener-bener guys. Bener guys. Kita ambil dulu ininya. Oh, nggak bisa loh. Reaktor rotnya nggak bisa diambil lagi. Nggak bisa diambil lagi, guys. Tunggu depleted dulu. Kalau diskonstruk bisa. Bisa, guys. Bisa, berarti kita bikin dulu ya. Ini ya, sebelum kita akhiri videonya, titanium 6 ya. Bentar. Kita bikin dulu 6, berarti tambah. Oh, kita butuh banyak berarti titaniumnya, guys. Butuh banyak titaniumnya, guys. Eh, kita minum dulu, guys. Bentar. Minum dulu. Vital signs stabilizing. Oke, udah. Kita ambil dulu pokoknya semuanya nih. Semuanya titaniumnya kita ambil. Oke. Sip, ini. Wah, harus dikonstruk dulu ya. Tapi full. Karena dia bakal ngeluarin ini apa namanya, kaca guys, glass. Kita pindahin sini bentar ya, teman-teman ya, maaf ya. Nah, gitu deh. Ini bakal ngeluarin kaca nih. Nah, jadi kita akan pindah ke sini. Kita bikin dulu ininya guys. Terus langsung, kalau langsung multi-purpose room-nya gimana? Bisa? Oh, bisa guys, benar. Oke. Udah jadi multi-purpose room-nya. Sejajar ya. Sejajar ya, kalau kita lihat dari atas. Benar sejajar, teman-teman. Benar sejajar. Terus kita pasang itunya guys. Oke. Di sini kita bikin ini jangan teman-teman
apa namanya? Oh ini nih. Nuklir reaktornya. Di sini ya. Nanti kita bikin lagi isinya ya. Oke. Jadi ini khusus untuk energi ya, teman-teman ya. Khusus untuk energi. Nah, di sini titaniumnya gelasnya 5, guys. Gelasnya 5. Kacanya butuh 5. 1 2 udah 3. Kayaknya banyak deh. 5 ya, cukup ya. Sip. Kita bikin, teman-teman. Loh. Kok nggak bisa, guys? Ini harus di mana ya berarti bikinnya ya, teman-teman ya? Oh, di sini bisa nggak? Oh, ternyata harus di tempat ini kayak ginian, guys. Justru malah nggak bisa kalau di sana. Kalau di, ya aduh, kita blunder banget lagi. Kita nggak bisa kalau di sini, guys. Tuh nggak mau dia. Ah, kocak. Salah. Kita bikin ngadep sini aja deh. Kita lagi bikin isi, kita bikin gini ya. Oke, kita bikin di sini ya. Nah, kita bikin alien containment, guys. Aquariums provide an ideal opportunity to study alien fauna up close. Select carefully which life forms you bring on board. Oke. They may also be studying you. Oke. Kita udah punya. Kita udah punya, guys. Kita udah punya, terus berarti tinggal kita ngerapin ruangan ini aja ya, sama ini diisi lagi sama rodnya ya. Oke teman-teman, jadi sampai sini dulu. Jangan dulu ya teman-teman. Jangan dulu teman-teman, kita masukin dulu. Berapa yang bisa kita masukin, guys? Telur yang bisa kita masukin. Gue penasaran. Jadi sebelum berakhir bentar ya, gue masukin dulu telurnya. Welcome aboard, Captain. All systems online. Bentar ya. Banyak ini ya, banyak suara anak-anak. Telur kecilnya di mana, telur kecilnya ya, guys ya? Ya Allah, kepencet lagi. Kepencet. Sorry. Telur kecil tadi di mana ya? Loh, kok enggak ke bawah ya? Nggak kebawa ya teman-teman. Coba kita masukin nih. Salah. Maaf ya teman-teman ya, ada bocil-bocil pada berisik, guys. Ini gimana cara masukin ya teman-teman? Cara masukin telurnya gimana ya? Gimana teman-teman? Gue malah nggak tahu caranya. Gimana caranya teman-teman? Harus lewat atas kah? Save dulu ya teman-teman ya. Save dulu. Dari mana ini kita memasukkan memasukkan ininya? Harus apakah dibikin tanknya lagi gitu? Dibikin apa namanya, pintunya lagi gitu?
Ini habis lagi baterainya ya? Oh, tinggal satu. Apakah harus bikin lagi pintunya pakai pintu ini? Hatch. Oh, bisa benar pakai hatch, guys. Ke sini aja ya, ke samping sini ya. Ke samping sini deh. Ke samping sini. Oh, titanium 2 ya. Oke. Quartz sama titanium 2. Oke. Bentar teman-teman ya. Bentar teman-teman. Quartz sama titanium. Quartz sama titanium ya, titanium. Oh, titanium ada ya, quartz yang nggak ada ya. Quartz, guys. Quartz, teman-teman, nggak ada quartz. Bentar, teman, gue jadi panik nih. Kita searching quartz, di mana quartz? Kita cari ya quartznya di mana ya? Di sini nih. Yuk kita keluar dulu ya teman-teman. By the way, baterai ada lah nggak baterai? Baterai habis ini. Oh, ada di itu ya? Ada di apa namanya? Oke, ini quartz ada nih. Ayo guys, cepetan guys. Kelamaan ini kita ya videonya ya. Bentar ya, maaf ya guys ya. Kelamaan videonya ya. Kebanyakan dipotong-potong. Bentar. Oke, nemu. Cuma butuh satu aja kok. Butuh satu doang. Oke. Oke, kita naik. Mana lagi tadi? Ini. Sip. Nah. Kita masukin. Tuh, itu apa aja nantinya berubahnya jadi apa aja ya. Oke, kita nggak ada lagi ya, nanti lagi ya. Sip, ada lagi deh. Bentar guys. Bentar teman-teman. Ada lagi perasaan ya. Naroknya cuman gue juga lupa ya di mana exama itu ya. Kalau kayak gini harus dicek-cekin satu-satu guys. Maaf ya. Nggak ada loh. Ah, kocak. Gak ada teman-teman. Oke deh, jadi ke sampai sini dulu ya video kita kali ini ya teman-teman. Ternyata nggak ada ya. Gue pikir ada telur lagi, perasaan gue punya, tapi ternyata nggak ada. Jadi sampai sini dulu video kali ini. Nanti kita akan lanjut lihat apakah jadinya nih. Ini akan jadi telur apa ya teman-teman ya. Dan di video selanjutnya nanti kita akan menuju inactive lava zone ya guys ya, untuk ke tempat penyembuhan. Ini ya, apa namanya, bakteri apa namanya, kana ya, bakteri kana ya, sebentar, namanya bakteri, bentar, iya, bakteri kara, oke, jadi kita akan coba ekspor ke sana ya, oke teman-teman, jadi sampai sini dulu video kita kali ini. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan juga share videonya kalau menurut kalian videonya menarik ya teman-teman. Jadi terima kasih banyak. Nanti kita akan upgrade-upgrade lagi. Nanti kalian akan lihat keseruan upgrade-annya apa aja. Jadi stay tune, nonton video selanjutnya ya. Terima kasih banyak. Dadah.